pagi hari ini kita berada di Melaka di Swan Garden Hotel. Pas satu hari di Seremban. Swan Garden Hotel ni di Swan Garden Hotel ni kita berada satu hari. Hanya satu hari di sini. Dah lambat sebenarnya guys. Tapi nak buat macam mana? Sebab semalam habis di Seremban, datang sini sampai pukul 2 pagi. Mereka dah semua kat dalam. So hari ni di Melaka, last day. Dan ramai juga orang yang masih rindu dekat Melaka. Rindu dekat Melaka buat apa? Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Rindu dekat keluarga masing-masing. Rindu dekat anak-anak. Rindu dekat family. So mood dia orang pun dah nak balik dah. Sepanjang perjalanan ni, jalanan pun boleh juga. Sepanjang perjalanan ni kurang dalam 15 hari. Kita buat road tour 3.2 kali ni. Banyak yang kita tempuh. So pengalaman hari ni sangat mendewasakan kita. Dewasa kita dan kita di Swan Garden Hotel hari ni. Tak ramai dah nampak berapa orang. Jom kita masuk ke dalam. Tengok dulu apa yang ada. Tak pernah sampai dekat Melaka. Jadi Swan Garden ni hotel 3 bintang tapi berbintang-bintang. Tengok dia punya udara mas dari dulu. Orang-orang cakap waktu yang melambangkan Swan. Dia antisipasi. Maksud ni berasal daripada Cina yang bermaksud atau apa-apa. Itu yang dikata dah maksud answer. Jadi kalau kau dah tahu apa lagi answer, PM kau. Nak tahu bahawa answer ni baik kau. Kita dah nampak buat macam mana. Hati-hati. Alright. See you. Eh, kau dah cek tu. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tak ada apa. Alright, road tour 3.2 kita macam-macam ada. Tapi itulah, penat sikit road tour 3.2. Walaupun fashion tak ramai sangat, tapi tim-tim kita ada yang demam, ada yang batuk. Mungkin cuaca panas sangat kot. Okay, last kali kepada Fizan.
Izan, terima kasih Izan sebab sumbang. Sanggup, mantap. Dekat Seremban, mini burger dengan sandwich. Best lah. Best. Sedap. Terima kasih Izan. Ingat untuk 4-0. Kena bawa lagi Izan. Bapak Izan. On Christmas, and in the night we'll wish this never ends.